ಸಾಯಿ ಸಾಯಿ ಮೇಲೆ ಸಲಾಮತ್, ಸಾಯಿ ಸಾಯಿ ಮೇಲೆ ಸಲಾಮತ್ ದುನಿಯಾ ಅಖೇರಾತ್. ಸತ್ಯಪ್ ಲಾಂಕಾ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತತೂಲುಂಗ್ ಸಿದ ಸಿದ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲು. ಸತ್ಯಪ್ ರಂಚಾನ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಮೌಲಹಾನ್ ಸಿದ ಸಿದ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲು. ಲಾಮುಂತ ಮೇಲೆ ಸಲಾಮತ್ ಲಾಹಿರ್ ಬಾತಿನ್ ಲೀಮು ಕಸಿಂಪೂಲಾನ್ ತಿಯಾಂಗ್ ಮೋಂದೊ ಲೀಮು ಕುಂಚಿನ್ ದಂಗನ್ ಸಲಾಮತ್. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وتر يحب الوتر. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan maha suka kepada yang ganjil. Saya ulangi sekali lagi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Semangat ceramah laman marani ke hampura. Akhil kiram al-mukarram wal-muhtaram al-fadil, guru kita Tuan Guru Haji Sufardi Ramli, yang mudah-mudahan beliau sekeluarga insyaAllah dalam keadaan sehat walafiat, beserta seluruh jamaah Masjid Nurul Hidayah. Amin. Akhil kiram al-fadil al-ustaz al-hajj Haji Fathi hafizahullah, bapak-bapak para tokoh agama, bapak-bapak para tokoh masyarakat, saudara-saudara rekan remaja, singkatnya bapak-bapak, ibu-ibu jamaah majlis ta'lim yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفا. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, tidak ada ucapan yang pantas dan patut kita ucapkan di pagi hari, mohon maaf, di sore hari. Biasa terisi di Jakarta pagi di ke subuh biasa. Kecuali kita menghaturkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini alhamdulillah karena rahmat, hidayah serta pertolongannya lah, pada sore hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu di Masjid Nurul Hidayah, dalam rangka insyaallah kita bermuajhah, bertatap muka, bersilaturahim dalam rangka kita bersama-sama mencari ilmu agama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang keluar dari rumahnya yaltamisu fihi ilman, dia keluar dari rumahnya dalam rangka dia mencari ilmu. Yaltamisu fihi ilman, dia keluar dari rumahnya dalam rangka dia menghadiri majlis ta'lim. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah berjanji dan janji Allah pasti benar. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan hamba-hamba itu menuju ke syurganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kesimpulan. Dia teman ceramah bawa mulai kesimpulan ni ke? Lima kesimpulan ni ke? Lamun tiang indem, lamun tiang renungan, mulai tiang ngaji kelas telu ibtidaiyah tiang ngaji. 20 siwa kitab tiang tamatan kitab. Boleh ibtidaiyah ni ke? Sampai tahun 2000 balu kancah al-mukarram. Lai dek ke diri Masya Allah. Tiang punya kesimpulan ternyata selama tengah jini ke, insya Allah berdasarkan renungan, dan insya Allah itu adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala, ada lima kunci untuk selamat irup dunia akhirat. Pira ibu-ibu, sai-sai mele selamat, sai-sai mele selamat dunia akhirat, setiap langkah insya Allah tertolong sida-sida Allah taala.
setiap rencana insyaAllah temolahan sida-sida Allah Ta'ala. Lamun temilih selamat lahir batin, lima kesimpulan tiang mondok, lima kuncin dengan selamat. Sak pertama, kuncin dengan selamat ni ke? Tahu dari kunci? Bahasa Arab ni ke miftah. Berembe pun kaya mahal ni ke, mobil ni ke, Fortuner ni ke, Nabi Malik Aran, Alphard ni ke, truk ni ke, dam ni ke, lamun le Jakarta bajaya. Berembe pun ke solah, berembe pun ke mahal, lamun de narak kuncin dan mungkin lampak. Menupun masihan kehidupan ni harus terjauh kunci, lamun temele selamat jauh kunci kehidupan. Lima kuncin dengan selamat. Sak pertama, jaga sembahyang lima waktu. Jaga sembahyang sak lima waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kitab hadis At-Targhib wa At-Tarhib karangan Al-Hafiz Al-Mundhiri. Beliau menulis sebuah riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafaza ala arba, man hafaza ala shalawatil khams, akramahullahu ta'ala bi khamsi khisal." Barang siapa yang menjaga, siapa yang memelihara salat yang lima waktu, Nabi berbahasa ni, dia nampak doktor, dia nampak profesor, dia nampak tuan guru, dia nampak ulama. Rasul sallallahu alaihi wasallam berbahasa, sai-sai jaga sembahyang lima waktu. Pira kali ni sembahyang lima waktu, adik-adik TPA, pira kali? Pertama, dua, saya buat sembahyang subuh ni, angkat timah. Ulang, pertama subuh, dua, teluk, asar, isya, subuh. Ajaran sesat ni, ajaran sesat. Ulang kali sekali, pira kelu sembahyang, pertama subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Saya sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, lima waktu di masjid ni, jelur ni, kebayang 100,000 saya. Subuh, metode sembahyang. Saya imam. Oh, berarti yang ngimpi ni. Yang ngimpi berarti ni. Saya imam subuh ni. Oh, kena. Zuhur. Betul sembahyang onek. Zuhur betul sembahyang. Berjamaah. Okey, enggak apa-apa, tiang maafkan. Bagus. Asar. Saya imam. Asar. Maghrib. Oh, nikmat. Baris sampai maghrib le masjid terpendek. Baris isa masjid terpendek. Ya ada sembahyang di masjid apa ndak bareh? Karena ia masih mikir, saya ke 1,000 mau. Jadi ber, ini lain. Ya kemarian, kepeng nikah. Selamat sak pertama, jaga sembahyang lima. Bahasa Nabi, sai-sai jaga sembahyang lima waktu. Akramahullahu ta'ala bi khamsi khisalin, yang terpemulia sida-sida Allah Ta'ala isi lima kemuliaan. Ni janji Allah Ta'ala lima yang terbaik sida-sida Allah Ta'ala. Pertama, Nabi saya yang terbaik si Allah Ta'ala, yurfa'u anhu azabul qabri. Saat pertama yang terkijan di sida-sida Allah Ta'ala, yurfa'u anhu dhiqul aishi, akan diangkat baginya kesempitan hidup. Nabi ruan kesusahan,
Nabi ruan sampai empat dadan. Nabi ruan sampai pikiran belik lalu. Nabi pun kebelik penyusahan. Lamun dengan masih sembahyang lima waktu, wajib tertolong si Allah Ta'ala. Wajib tertolong si Allah Ta'ala. Lamun merasa hidup ni luwek penyusah, dek nini tutup penyusah, dek nini tutup hutang bertahun-tahun, 10 tahun dek nini tutup hutang, 10 tahun ni susah-susah dihirup, periksa sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. See you.
lalu tiga bukan tiket. Lalu yang B tiga, bu ini tiket saya mau berangkat ke Jakarta. Dia, oh ini sudah lama, sudah 2 jam yang lalu ini sudah berangkat pesawatnya. Kalau bapak mau berangkat bisa sebentar pak ya, CK ketiga, apakah bisa berangkat tapi apa namanya ada biaya tambahan berapa? 1.200.000 tidak menjamu sesaat kaki apa biaya tambahan? Sampun yang hendak nenek kaji, rindu dengan buah nenek kaji, dulu nenek kaji, silung-silung juga sedikit nanti basa, mohon maaf saya salah dia, ibu dia, bukan 1.200.000 tapi 900.000 dia. Alhamdulillah, ya Allah, betul yang malik nenek kaji, betul yang malik nenek kaji, tentu, ya sarang. Mulai dari masyarakat
sampai maghrib, dari kutub utara sampai kutub selatan. Kumpulan dari sekek di kenolot kayu tiga, rumah hurriku, lalu dibakar. Andini yura ini pada tetamas di sisi Allah Ta'ala bersenulah, lakana juzun min ajzai jahannam. Itu baru percikan terkecil daripada panasnya api neraka jahannam. Andi bersedut dunia ni, yang apa muslimi yang dimuliakan Allah, sedut di dunia ni bahasa Nabi. Sekali dengan tinggalan sembahyang, sekian ribu tahun dengan tersiksa dalam api neraka. Berbeda tersiksa dalam Al-Quran Allah Ta'ala terangkan. Lima berdua alfa, satu berdua alfa, itu 500.
nisbahnya salah di dalam kubur rindu. Jangankan air mata seperti kebiasa suhu, air mata darah sekali pun dinarah memanah sedikit pun. Oleh sebab itu Imam Al-Ghazali berpesan, wudu pengelakkan wudu, matilah kamu sebelum kamu mati. Renungkan berbih masa depan lewat dalam wudu mati. Memangi nikah oleh dunia sebedak-bedak nikah, sebedak-bedak oleh dunia nikah harap dengan teh naik dan maju bau menginam marah nikah ampura nikah contoh lah marah nikah bismillah marah nikah contoh ampun nasihat di dunia tak akan terbedak menikah kepada ceramah dan orang lupakan lain. Al-Qubbubi, pintu
6 itu tahapan. Satu tahapan itu berapa lama cara tempuhnya? 500 tahun dengan sekit tahapan. Itu tahapan keluar. Lalu 500 tahun kali itu pil. Telur ribu setelah tahun. Ya aku tidak sampai di dalam surga. Mungkin tidak sampai. Mungkin jangan-jangan. Alhamdulillah, karena bahasa Nabi rasa nampak tertati-tati, rasa nampak, rasa tidak dah bilang kepada Allah, rasa sebagai bagaikan yuhibur ri, bagaikan hembusan angin, bagaikan angin yang bertiup kencang, lalu arah panjang Allah Taala, lema yang lima oleh sirafat mustaqim juga, cara tempuhnya 3500 tahun, bukan bagaikan burung yang terbang di angkasa. Bukan bagaikan angin yang bertiup kencang, tetapi bersenadi yang muru ala sirati kalbarul khati, dia akan melewati siratul mustaqim jarak tempuhnya 3500 tahun dalam jangka waktu kalbarul khati, bagaikan kilat yang menyambar. Saling hidup dengan sejaga sebahagian di rumah di buang di kunci kehidupan sepertama. Baru pertama ini kita itu yang jangan sampai lanjutan lebih dulu sih lah kaki loncat cukuplah dulu itu utamaan sembahyang. Saat kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kunci selamat hidup ini pertama sembahyang lima waktu. Saat kedua, Nabi birrul walidain, bakti ujung dengan wajib terbakti tiap puluh nikah yang dengan Tuhan berbebun kejahat dengan Tuhan ini dalam mencari kasar di tiap puluh berbebun kejahit berbebun kejahat dengan Tuhan ini di dalam hak yang balas yang saran dengan Tuhan ini wajib terbakti saran kita dengan Tuhan ini wajib hatta dengan Tuhan ini kambir itu wajib terbakti dengan Tuhan ini dalam Al-Quran. Wa in jahadaka 'ala an tushrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dakah ya kafir dengan doa, lalu dalam mulai dunia wajib berbakti berbuat baik dengan doa itu, berbebun ke atas sekolah nenek menjadi doktor, nenek menjadi SLK, S2, S3, S3, S4, 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 S5, mempunyai dan sekolah hatta yang jadi profesor, doktor, namun dibagi dengan doa di narkah hidup ini sampah manusia di kini hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wika dari arah suatu sahabat Nabi arah Al-Qama, saya arah Al-Qama ini sahabat Nabi. Ketika dia ditelitikan mengucapkan la ilaha illallah dengan sakaratul maut Al-Qarah nika tetelitinan la ilaha illallah dia tahu sebut la ilaha illallah. Nabi dosa salah ya durhaku dengan Tuhan na'udhu billahi billahi bahasa Nabi ridallah fi ridwan walidai wa suhtullah fi suhtil walidai keridwaan Allah berada pada keridhaan orang tua. Berbebun kemajuan sebabnya ia berpuasa Senin Kemis bertahun-tahun, bahkan mungkin puasa daun sembahyang tahajud nenek masih main lima waktu sembahyang tahajud, kalau belah rekaman isi sembahyang tahajud semalam istighfar 1000 istighfar semalam. Lalu manusia hingga ia durhaka jauh dengan doa suka menyakiti hati kedua orang tuanya. Lalu mengira sakitan anak dengan doa nenek berharap surga. Na'udzubillah. Allah tidak akan pernah ridha. Berbebun ketinggi ilmu, berbebun kehebat ibadah. Lalu mengira sakiti anak dengan doa dinarahkan diri manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insyaAllah mudah-mudahan bijadari yang menunggu dikir itu takbirah bisi Allah Ta'ala dari dengan fa'al yang saleh. Amin. Dari dengan sabakti. Amin. Karena
tiba-tiba ternyata kuburan sempit ni ke, la haula wala quwwata illa billah, tiba-tiba rumah kuburan ni ke mandal basar sepanjang penglihatan terkuasa sisi Allah Taala. Kuburan segelap gulita ni ke tiba-tiba terang benderang penuh cahaya semerbak wangi, pewangian syurga Allah tiupkan ke dalam kuburnya, berketuan dengan Tuhan ni ke, ya Allah, ya Allah. Arah Nabi pas yang lungguh ni ke, arah Nabi ya Allah, menurut ke mengerikan, menurut ke sakit ke siksaan ke dari kaji, dan maka siksaanmu tiba-tiba berhenti, engkau ganti siksaanmu dengan rahmatmu ya Allah. Apa penyebabnya ya Allah, kuburanku yang gelap gulita tiba-tiba terang benderang, kuburanku yang sempit ya Allah tiba-tiba menjadi seluas pandangan mata Allah, kau tiupkan angin syurga ke dalam kuburku ya Allah. Apa sebabnya? Sekian jawaban Allah Ta'ala. Waladuka istaghfaraka arabije waladuka arwala, ada anakmu istaghfaraka yang memintakan ampun kepadamu supaya aku mengampuni dosa-dosa. Ternyata arabije dari saat pondokan lain ia terpondokan oleh pondok Darul Aqiyah, masya Allah, terpondokan dari dengan alim saleh, ternyata bilinan dengan doa berdoa terus. Bulan Ramadan, lokalisasi.
24 jam. Dia cuma asyik betul di luar. Mau cerita. Dia cerita lalu sebilah ini lalu. Dengan minum. Ya masalah nomor yang sedih itu. Lama-lama itu bisa dapat ke bulan puasa. Kan ia pasal Nabi. Hidayah. Yeah.
masjid. Maka lah benar bagus. Sekarang nenek chattingan, nenek ada Facebookan, nenek sedikit selfie dengan sekarang selfie gawe. Bacaan Yasin, ikrahu Yasin, ala mau tahu bahasa Nabi. Bacaan Yasin lah benar bagus sekarang. Karena yang terbesar Allah mengutus malaikat sebanyak jumlah huruf Yasin. Biru huruf Yasin tiga, sampun tiang reke kelain tahun 2000. Tiang reke kelain masih tiang reke lebih susu tiang reke ini ke. Keluar jumlah huruf Yasin tiga, lupanya. Kurang lebih, sepasnya tiang mangga secara pasti ke sekitar 2400 sekian sekian ini dia. 2400 sekian itu luar biasa amar. Jadi sudah muslim yang mulia Allah. Nah, arah suatu malam malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar akan turun pada malam tanggal 27 Ramadhan. Buktinya huruf Lailatul Qadar. Kira-kira Lailatul Qadar kira-kira huruf. Nah, saya ingin tahu. Kira-kira huruf Lailatul Qadar. Yeah.
kasih atas segala perkara.